Baiklah pemirsa, berikut ini adalah liputan tempat wisata Danau Ranau yang terletak di dua wilayah yaitu Danau Ranau Lombok Seminu, wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Danau Ranau Banding Agung, Aku Selatan, Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat buat Anda. Posisi di pulau adalah pulau yang tanpa penghuni. Danau Ranau ini terbentuk dari proses tektonik dan vulkanik atau gempa besar dan letusan gunung berapi purba sekitar 55.000 tahun yang lalu. Sehingga Danau Ranau disebut sebagai danau tektovulkanik. Letusan membuat cekungan besar sehingga memunculkan danau. Ini dari mana ini, Bang? Oh, dari Jakarta. Oh, ini tujuan wisata memperingati apa, Bang? Ini dalam rangka menyambut 17 Agustus. Oh, iya ya. Bersilaturahmi ke saudara ya. Iya, betul. Mengenai dampak COVID-19 ini untuk jalan-jalan silaturahmi keluarga itu apa, Pak? Oh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Yang penting jaga jarak ya. Jaga jarak. Jadi dari Jakarta mana nih, Bang? Oh, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Danau Ranau adalah tempat wisata terbesar dan terindah di wilayah Kabupaten Lampung Barat, yaitu Lombok Seminu, yang berbatasan dengan Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Adapun kedalaman Danau Ranau ini kurang lebih 174 meter dengan kedalaman maksimal 229 meter. Aliran masuk utama air adalah Sungai Warku. Baiklah pemirsa, kami sekarang berada di Danau Ranau, tepatnya di Kabupaten Lampung Barat. Bagi pemirsa yang berminat, silakan kunjungi Taman Wisata Danau Ranau.
Ma Bu, ini dari mana nih Bu? Dari Jakarta. Mau pelesiran, mau liburan, ngajak anak-anak kan banyak. Tanggal merah, hari kejepit, suami kebetulan bisa cuti. Untuk dampak COVID-19 ini apa Bu? Mengenai jalan-jalan? Suami juga jaga jarak ya Bu ya. Jadi ini keluarganya semua nih Bu? Oh iya, ini keluarga besar, ini keluarga besar. Marani itu Iwa. Iwa. Sebutin satu-satu Bu. Ini siapa ini? Paman? Ini kakak ipar. Yang ini? Ini nenek. Bibi kah? Ini nenek-nenekan. Jadi pesannya kepada ini masyarakat itu apa Bu? Pesan buat jalan-jalan. Ya, ini pegang deh. COVID-19 ini mengurangi stres, mengurangi bete, mengurangi sakit kepala, darting, mengurangi rasa stres ngajarin anak nih. Pokoknya berkurang. Oh iya, nah, apalagi ini Danau Ranau ini sangat indah ya. Sudah banyak berubah, bagus sekali. Ini saya dapat cerita juga sangat bagus ini. Makanya saya langsung ke sini. Penasaran. Ini tepatnya di mana nih, Bu? Ini di Taman Bunga Garden. Garden Danau ya. Danau Ranau. Danau Ranau Sumatera Selatan ya. Iya betul. Iya. Jadi balik lagi ke Jakarta ini kapan rencana Bu? Insya Allah hari Sabtu. Iya. Insya Allah hari Sabtu. Karena kita mau menikmati dulu Lampung Barat, mau pelesiran dulu di Lampung Barat. Makasih begitu aja Bu ya. Danau Ranau adalah salah satu keindahan yang tersembunyi di pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Air Danau Ranau yang bersih, berlimpah dengan latar belakang Gunung Semino, menciptakan pemandangan alam nan elok. Selain tempat wisata Danau Ranau, wilayah ini menyajikan tempat wisata lain seperti tempat pendakian Gunung Semino atau Trail Adventure Jelajah Alam. Danau Ranau adalah danau terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba dengan luas 125 km persegi. Perairan danau ini membentang menyatukan dua provinsi, yaitu sepertiga bagian masuk wilayah Lampung Barat dan 2/3 bagian masuk wilayah Ogan Komering Ulu Selatan. Danau Ranau dikelilingi oleh sawah-sawah dan kebun kopi yang subur. Untuk bermain di tepi danau, kita bisa masuk melewati komplek Villa Fusri. Di sini, kita bisa duduk-duduk di dermaga sambil memandangi Gunung Seminung yang indah. Gunung Seminung merupakan gunung berapi yang sudah lama mati. Di bawah kaki gunung tersebut,
terdapat air panas dari Hawa Belerang yang diyakini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Baiklah pemirsa, untuk berkunjung menikmati keindahan Danau Ranau yang tersembunyi di pegunungan Bukit Barisan ini, kita bisa naik kendaraan selama 7-9 jam perjalanan dari kota Bandar Lampung atau dari Palembang. Kalau dari Palembang, kita bisa menempuh rute Prabu Mulih Muara II, Sukamarga Sukau, lalu menuju danau. Sedangkan dari Bandar Lampung, kita bisa mengikuti rute Kota Bumi, Bukit Kemuning, Liwa, Sukamarga, Sukau, lalu ke danau. Sedangkan dari Bengkulu, kita bisa mengikuti rute Bintuhan, Kerui, Liwa, Sukamarga, Sukau, lalu ke danau. Demikianlah liputan untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Di Danau Ranau, tempatnya di Kabupaten Lampung Barat. Bagi pemirsa yang berminat, silakan kunjungi Taman Wisata Danau Ranau.